Ular salinan Lesti Kejora membuat netizen heboh. Pasalnya, Lesti melahirkan lebih awal dari HPL. Sang suami, Rizky Billar, langsung memberikan penjelasan. Ternyata Lesti melahirkan di usia kandungan 34 minggu karena sering merasakan kontraksi hingga akhirnya diambil tindakan Cito. Wajah bayi yang belum diungkap jenis kelaminnya itu masih disembunyikan. Kabarnya, wajah anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal diungkap ke publik dengan ditayangkan di televisi. Tapi, kerabat Lesti membongkar wajah BBL yang disebut mewarisi perpaduan wajah dari ayah dan ibunya. Menurut sang kerabat, BBL mewarisi hidung Rizky Billar. Namun untuk bibir, BBL dianugerahi bibir seperti Lesti Kejora. Hidungnya kayak Billar, mulutnya kayak Lesti banget, ucap salah satu kerabat. Sang kerabat juga berharap nantinya BBL punya suara yang mirip Lesti. Suara harus kayak Dede, kata sang kerabat. Sementara itu, Rizky Billar sempat penasaran dengan suara tangisan bayinya. Ia berharap anaknya punya cengkok seperti Lesti Kejora. "Iseng-iseng gue tes suaranya, bercengkok apa enggak?" tulis Rizky Billar. Sebelumnya, kelahiran anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar bak menjadi kabar besar untuk para penggemarnya. Meski BBL terlahir dalam kondisi prematur, hal itu tak lantas mengurangi kebahagiaan yang kini sedang dirasakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dengan lahirnya BBL, netizen pun kini sedang ramai mencari tahu bagaimana wajah anak dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Apalagi belum lama ini, Rizky Billar sempat menyebut jika sang anak sama sekali tak memiliki kemiripan dengan dirinya. Meskipun begitu, banyak kerabat dari Lesti Kejora dan Rizky Billar yang mengatakan bahwa BBL merupakan perpaduan wajah Lesti dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.